Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ilmi fi darin amin. Wa kam wa'adullah wa rasulihi ala taqwa. Berapa banyak janji Allah dan Rasulnya atas taqwa. Min khairatin wa sa'adatin, daripada segala kebaikan dan kebahagiaan. Jadi banyak Allah berjanji, menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa akan kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan. Jadi kalau kita bertakwa, Allah dan Rasulnya janjikan pokoknya bakal bahagia. Orang yang bertakwa enggak bakalan susah. Enggak bakalan susah. Bakal bahagia. Jadi oleh karenanya kita berusaha Bapak Ibu sekalian untuk takwa sama Allah. Dan jangan lupa minta doa, minta berdoa sama Allah biar kita mudah untuk bertakwa kepada Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, kita kadang tahu ini haram, namun kadang kita masih kerjain juga. Jadi kita perlu bantuan Allah dengan apa? Kita minta sama Allah. Kita berdoa kepada Allah. Minta seminta-mintanya sama Allah supaya kita bisa menjauhkan apa-apa yang Allah larang dan melaksanakan apa-apa yang Allah perintah. Wa darajatin wa hasanatin, dan Allah janjikan derajat-derajat dan kebaikan-kebaikan orang yang bertakwa. Wa salahin wa falahin, dan kebaikan dan kesuksesan dan keberuntungan. Wa ghanaima wa arba'in, dan ghanimah-ghanimah dan keuntungan-keuntungan. Ya tulu zikruha, panjang oleh sebutannya. Wa yata'azzaru hasruha, sulit ya uzur. Uzur oleh meringkasnya. Saking apanya? Saking pentingnya. Mau diringkas bingung. Semuanya penting. Jadi mau diringkas bingung. Semuanya penting. Takwa ini. Masya Allah. Jadi takwa ini, orang mulia itu dengan takwa. Wa ma ahsana. Tadi kalau yang bacanya wa min zalika al karamat ya. Kelewatan. Benar itu. Benar itu. Benar ya. Wa ma ahsana ma qila fil makna. Ya. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan pada maknanya, mayyattaqilla fazakal ladzi siqa ila il matjaru rabi'. Siapa yang takwa kepada Allah, maka itulah yang akan digiring kepadanya perdagangan yang beruntung. Ya. Jadi kalau kita takwa sama Allah, ibaratnya kita ini dagang beruntung, Pak. Lihat orang kalau dagang beruntung bagaimana kira-kira? Jadi kaya enggak, Pak? Kaya. Orang dagang makanan umpama. Orang dagang rumah makan. Rumah makannya selalu dipenuhi oleh pembeli. Setiap hari penuh. Sampai-sampai dia kesulitan, kewalahan menyediakan makanan. Saking banyaknya, setiap hari kayak begitu. Kira-kira tuh orang jadi kaya apa kagak? Jadi kaya. Nah, begitu pula orang yang takwa kepada Allah. Nah, orang yang takwa kepada Allah sama kayak begitu. Semakin lama semakin mulia, semakin lama semakin mulia. Orang yang takwa sama Allah.
Kan tadi di atas juga yang kemarin kita baca, wa min zalika al-karamatu. Orang yang takwa itu dapat karamah fid dunya wal akhirati, di dunia di akhirat dapat karamah. Yang kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah atqakum, yang paling takwa. Jadi orang yang pengen, orang yang paling mulia Pak, bukan orang yang paling ganteng, bukan orang paling kaya, bukan, yang paling takwa. Yang kemudian kemarin kata beliau, faj'al karamata 'indahu bittaqwa, maka Allah jadikan kemuliaan di sisinya itu dengan takwa. La bil ansabi, bukan dengan keturunan, bukan. Bukan, orang mulia bukan dengan keturunan, bukan. Keturunan ustaz, keturunan kiai, bukan. Bahkan keturunan habaib, bukan. Yang paling mulia adalah indallah atqakum, yang paling takwa. Ini kata beliau, la bil ansab, bukan dengan nasab. Wala bil amwal, bukan dengan harta. Orang paling kaya, orang mulia, bukan. Wala bi syai'in akhra, juga bukan dengan sesuatu yang lain, bukan. Takwa. Cuma kadang kita sebelah mata memandangnya ya. Apalagi orang susah. Babaknya, emaknya orang susah. Babaknya, emaknya tukang mungut sampah. Tapi anaknya alim. Kadang kita enggak mandang tuh orang itu. Sebelah mata kita pandangnya. Jangan kayak begitu. Kita tinggikan orang seperti itu. Kenapa? Karena Allah meninggikan. Wa qila, dan dikatakan pula, man arafa Allah falam tughni ma'rifatullahi fadzaka syaqi, man ma darra za ta'ati ma nalahu fi ta'atin la wa ma zalaqiya ma yasna'u al-'abdu bi 'izzil ghina wal 'izzu kullal 'izzi lil muttaqi. Man arafa Allah, siapa saja yang telah ma'rifah kepada Allah, falam tugni'i ma'rifatullah, namun ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah, tidak membuat cukup dirinya. Faza kasyaki, maka dia adalah orang celaka. Padahal dia sudah kenal Allah, sudah bisa ngaji, udah senang mengaji, tapi masih kurang aja. Itu orang celaka. Ma darra za ta'ati ma nala'u, tidaklah akan menyusahkan orang yang taat, ya, apa yang dia perolehnya. Fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah, enggak bakal membuat susah orang yang udah taat kepada Allah. Au ma zalaqi, dan apa yang akan, dan apa yang dia jumpai, enggak bakal susah. Jadi orang yang taat kepada Allah, kata beliau, enggak bakal susah. Apa yang dia hadapi dalam hidup ini enggak bakal menyusahkan dirinya. Orang yang takwa senang hidupnya. Ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullal 'izzi lil muttaqin. Tidaklah berbuat seorang hamba dengan kemuliaan kaya, kemuliaan benar-benar kemuliaan itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau pengen mulia adalah takwa. Nah, takwa Bapak Ibu sekalian, kita enggak bisa dapat kecuali dengan kita duduk di majelis ilmu ngaji. Nah, seperti ini kita ngaji nih untuk mencari ilmu takwa. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Amin ya Allah.